Bisa tersembunyi dengan sendirinya.
bukan saja tersendiri tapi juga terkuliti dan terpanggang dengan sendiri. Siap saja. Lelaki yang menyertainya tadi tentu sangat kaget dengan peristiwa ini. Subhanallah. Mereka bawa dan dibalangkan sebuah pohon
Di tengah perjalanan dia berpikir keras. Bagaimana caranya menguasai emas yang banyak? Dia kemudian berpikir, dua orang yang sedang menunggu ini harus saya bunuh. Gambar saja. Saya sekarang di makanan dan disitu sama saya kasih racun. Imam Muslim.
beliau bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pasar dengan melalui sebagian jalan dari arah pemukiman. Sementara para sahabat menyertai beliau, lalu beliau melewati seekor bangkai seekor kambing. Melewati pangkas seekor kambing dan dia telinganya cacat. Rasulullah pun mengambil kambing itu seraya memegang telinganya, kemudian beliau berkata, para sahabatku semua, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham, ya. Siapa yang mau membeli? Para sahabat mengatakan, kami sama sekali tidak berminat untuk memilikinya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Pertama, kambing ini sudah mati. Yang kedua, cacat. Ya, kambing itu jangankan sudah mati, yang masih hidup atau cacat, orang tidak berminat. Apalagi kambing mati dan cacat pula. Apa yang kami bisa perbuat dengannya? Beliau kembali mengatakan, atau mungkin kalian suka kalau kambing ini gratis, tidak dihargai satu dirham, digratiskan saja. Nah, apa kata mereka? Demi Allah, seandainya hidup pun, maka binatang ini sudah cacat karena telinganya kecil. Apalagi kalau kambing itu sudah mati, kami sama sekali tidak ada minat walaupun gratis. Di sini lalu mereka mengatakan, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini di mata kalian. Sesungguhnya dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini. Jadi kalau kalian menganggap bangkai kambing ini hina, tidak ada nilainya, maka dunia ini di sisi Allah lebih hina dan lebih tidak bernilai. Baik berkualitas. Kemudian orang
dunia kepada kita, tapi ini sebagai sebuah pelajaran penting. Dunia yang ada di tangan orang yang soleh. Sebab ini nanti menjadi pelajaran bagaimana dunia kalau dipegang oleh orang yang soleh bisa mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Tapi kita lihat para nabi sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat apa nabi ya? Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi apakah beliau itu dunia? Kita tidak pernah membaca sejarah adanya penemuan harta peninggalan Muhammad. Tidak seperti yang kita baca dalam sejarah-sejarah pokoknya kerajaan tertentu, peradaban tertentu, kita temukan tata kalau ini dulu pernah dipilih oleh raja pulang dan pulang dan seterusnya. Buka kerajaan ini yang terjadi pada manusia. Tapi apa yang mendatangkan Nabi Muhammad? Sampai kemudian bagaimana salah seorang sahabat begitu sedih ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tikar yang kemudian tikar itu membekas kepada badan atau punggung beliau. Kurang apa nak terus? Ya. Jadi lakukan tentunya tak diwajibkan Allah di dalam perjanjian atau ayat yang sebenarnya dunia itu sebanding. Nilai dunia sebanding dengan apa namanya? Saya orang kafir, kenapa kok masih dikasih dunia? Ya, ini mestinya Allah tak akan pernah kasih ya, kepada siapapun. Ya. Karena itu hanya kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, alasan kedua, Imam Syukri mengatakan sesungguhnya Allah melaknat dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang berbuat ketaatan kepada-Nya. Maka barang siapa mencintai dunia, berarti dia telah mencampakkan dirinya pada laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu dilaknat. Apa dilaknat? Dilaknat itu bahasa agama dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan ini hadis ya. Hadisnya inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun qawla ta'ala. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan terlaknat tercelak, yang memang terlaknat adalah tercelak. Tercelak tidak. Dunia itu tercelak dan tercelak semua apa yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Semuanya tercelak kecuali illa dzikrullah. Rumah ini kita pikir kepada Allah karena kita hidup di dunia itu tidak ada. Kemudian yang kedua, wama wala dan apa-apa yang kita lakukan yang bertujuan untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata wama wala ini menggambarkan bahwa di dunia ya, segala sesuatu di dunia tetapi dilakukan cari keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya adalah jika sesuatu itu tidak ditujukan atau tidak dimaksudkan, tidak diarahkan untuk mencari cinta kepada Allah, maka itu bagian daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa'alimu ya. Au mutaallim, atau orang
amal yang seharusnya dibutuhkan karena Allah sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Amal, amal yang mestinya amal itu adalah sarana untuk mencari keridhaan Allah, bercinta kepada Allah, itu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Maka orang ini telah memutarbalikkan tujuan, mengalihkan tujuan. Orang yang memutarbalikkan atau mengarahkan tujuan, mengalihkan tujuan, tentu tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang benar. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surat Al-Fatihah 15 ayat 16. Allah berfirman, "Man kana yuridu hayat dunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, zina terjadi. Waktu ilaihim a'malahum akan kami berikan, akan kami berikan. Yang mengharapkan dunia, yang bekerja untuk dunia dengan segala isinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Taala, dikasih. Wa ufiha tidak akan dikurangi. Dalam kitab Tauhid bab 37.
Pak. Dia katakan motivasi seseorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat, motivasi seseorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan dunia, termasuk syirik, dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dan motivasi dorongan yang dimiliki seseorang dalam ibadah tujuannya bukan untuk akhirat atau dengan pahala, tetapi tujuannya untuk dunia, membantu orang kan ibadah, tapi tujuannya bukan semata untuk mendapatkan pahala, tetapi untuk mendapatkan dunia. Ini bisa kita lihat umpamanya Pak Min, kita untuk berdasarkan bagaimana fenomena materialisme di zaman kita katakan man ta'allama ilma, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu mimma yudhaba bihi wajhullah ta'ala, yang sebenarnya ilmu itu adalah untuk mencari wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'lamu illa tapi dia tidak mempelajari ilmu kecuali untuk seluruh ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Nanti lo menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, padahal itu merupakan ibadah yang pahalanya besar. Jadi pernyataan yang sering saya melakukan dalam kepada para dosen, jadi ada satu aktivitas amal ibadah yang keutamaannya lebih besar daripada keutamaan menuntut ilmu yang menyebarkan lagi. Saya ulang, pada saat ini kata beliau yang memaksakan tidak ada amal ibadah keutamaannya yang lebih besar daripada satu untuk ilmu, yang kedua menyebarluaskan ilmu. Kedua aktivitas itu apa itu? Dialihkan motivasi, dialihkan tujuan untuk apa? Mendapatkan ilmu. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, tujuannya bukan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk mencari dunia dari materi, maka dia lam yajid tarfal jannati, tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang apa? Mengalihkan tujuan. Yang keempat,